Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM percaya Harimau Malaya mampu berada di kedudukan ke-120 dunia dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menjelang hujung tahun ini. Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin berkata, kedudukan itu hanya akan berjaya dicapai sekiranya perancangan terbaik dapat dilakukan dan kejayaan memihak kepada Harimau Malaya. Beliau berkata, impian untuk ranking Harimau Malaya melonjak memang menjadi keinginan badan induk itu dan mereka perlu bekerja keras untuk terus memperbaiki ranking skuad kendalian Kim Pan Gon. Kalau kita boleh menang 2 perlawanan pada Jun dan September di tempat lawan pun kita boleh mendapat pencapaian terbaik selain pada Oktober saya lihat ranking, kita mungkin boleh naik lagi. Namun, ia berdasarkan kejayaan pasukan dan taktikal yang kita nak buat untuk berdepan pasukan yang kita nak main. Peluang itu ada untuk mara, naik ranking dan kelayakan Piala Asia pada November menyediakan mata paling banyak. Jadi, kalau proses ini berjalan sampai November dan kejayaan banyak memihak kepada pasukan Malaysia, kita mungkin naik ke 120 lebih sedikit. Untuk rekod, Malaysia kini berada di kedudukan 138 dunia yang juga ranking terbaik Harimau Malaya dalam beberapa tahun kebelakangan ini dengan kedudukan terburuk pada 2018 yang mana menghuni tangga 178. Dalam pada itu, Hamidin menganggap peningkatan hampir 40 anak tangga yang diraih Harimau Malaya dalam tempoh lebih 4 tahun sejak kedudukan terburuk pada 2018 adalah hasil sokongan daripada semua pihak. Jelas beliau, pihaknya bersama Pan Gon dan pengarah teknikal, Scott O'Donnell akan melihat perancangan terbaik untuk terus menaikkan ranking Harimau Malaya termasuk pasukan mana yang patut mereka lawan. Perancangan itu penting yang mana Pan Gon dan pengarah teknikal akan buat analisa untuk memastikan kita berada di tahap itu. Kalau kata kita kalah sekali, kita mesti menang lagi 2-3 perlawanan. Ranking ini tak boleh melonjak terus dan kalau hari ini kita menang dengan Brazil bukan boleh naik nombor 1 atau nombor 2, pengiraannya bukan macam itu. Maksudnya kita perlu bertahan dan meningkat secara perlahan-lahan dan prosesnya banyak termasuk proses pasukan mana yang kita nak lawan katanya.